Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, akhirnya foto kontol. Hai guys, masih bersama Emoncrot. Emoncrot namanya saya itu. Aku sama Dredek namanya itu Emon. Emon apa? Moncrot. Iya, Emoncrot. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skylight dan juga Emoncrot. Wong sing paling ayu dhewe ya. Wong ayu dhewe sajebul. Loh, kalau yang ini jelas perempuannya. Okay. Bengesan loh, saya saja yang perempuan enggak bengesan loh. Kok mau teko yo? Wadus. Sampai sok cantik begini. Oh, ini ternyata emang cantik loh. Oh, no, ini ujian nih. Mau makan apa? Enggak, masih kenyang. Iya. Kabar sik yo, cuk. Bahasane padha karo aku estos. Iya. Gimana kehidupan di Cepu? Oh, ya begini-begini saja. Tapi sama nih ya ngono lho. Halus rek. Itu halus lantas. Angeles, angeles. Angeles. Saya itu suka sama Emoncrot itu dengan positifannya. Dia itu dari sana itu ya, koyong meruangnya sono. Iya, karena dari sana sudah celing, guyu aja. Ya. Orang itu yang senyumnya itu nomor satu lah. Iya. Oh. Amit-amit jepang bayi lanang wetu jepang kepul tapi jarang badak kape. Ketemu wong ini aku ketemu langsung kagur. Ini udah berapa hari apa baru datang sih? Oh iya, malah aku yang interview. Baru satu hari. Oh, baru satu hari di sini. Yeah. Kenapa dia kok gak ngomong-ngomong sih si pipit itu? Mau kontol pepe. Banget loh temenan. Kampret lo. Saya mau tanya sama Nia. Apa? Tanya apa? Oke, itu sama ini. Maaf ya. Ini termasuk CBS. Oke, itu sama punya sifat yang kayak ini itu dari kecil atau? Iya, dari kecil jiwanya sudah seperti itu. Gitu. Jadi aja salah ngeluh. Apa itu? Merasakan dari SD itu sudah diperkosa tetangga aku sendiri. Tid. Udah gak perawat tut. Masya Allah beneran ya, aku gak habis pikir loh. Tahu gak gurih tahu, apalagi yang ada bulunya. Isa-isa aku kendeng dewe nang ini. Ya ampun, mana kelihatan gurih temen. Oh gurih, aku bandel. Asli loh ini orangnya. Dan asli loh, beneran. Hari lo, hari lo. Terus gimana, apa keluarganya sampean itu? Bisa menerima? Iya, sudah menerima apa adanya. Namanya dilek-dilek SMP sekolah pakai baju gelik roroknya di jurusan. Oh enggak, dek. Emangnya Lucy, ini Lucy yang aku gak bebas kok. Mau pakai sendal segini, mau pakai rok segini, bodoh amat, mau lonte, silakan. Jadi sama ini sudah masa bosong ya? Iya. Lalu itu apa sih tetangga para nyinyir tetangga ini? Iya bodoh amat lah. Kayak gitu. Ya sendal yang menang dewe cacatnya. Lah iya. Bener gak guys? Betul. Jadi harus belajar dari dia. Don't care everything. Oh, I don't care. Apa bingung? It's that thing. Cocok kamu. Jan, cocok lo tenanan. Cocoknya udah jajuan pada gue. Karena saya kan juga pernah tomboy ya. Pernah tomboy kayak gitu ya kan. Karena look itu dikiranya memang iya, ya apa sih ya. Oh, jenenge tomboy, jenenge. Iya, wis ngono kuwi lah, jenenge. Jadi cacatnya tangga ya wis ngono kuwi. Elek dirasani apa ya dirasani. Jadi cacat tangga ya ngono kuwi. Iya carane supaya gak nyocot iki. Iya. Yo dibeno ae. Kok nek wis cacat nek wis kesel wis nek wis bengoren ayo meneng dhewe cacate. Bengoren jare. Bengoren yo ben. Bengoren iki apa mimiren apa piye? Iya kesel. Kesel. Wis kesel jare mas laren dhewe. Tapi pas waktu saman sekolah dulu pakai rok itu dimarahin gurunya enggak? Kalau sekolah itu juga pakai rok lebih pakai celana, tapi ya masih tapi ya sudah endel gitu. Memang cantik. Oh, mainannya itu sukanya sama cewek. Kalau sama cowok itu enggak pernah, soalnya kalau sama cowok itu takut diperkosa, geng. Takut keperawananku hilang. Takut diambil.
Cantik. Cantik. Aku matur suwun banget aku. Ndang ngapa gak apa-apa. Aku kancan karo wong kaya ngene iki. Bener. Jan asli positif banget pikirane iku aku harus belajar dari dia loh. Bener loh iya. Muile loh kaya. Saya dele-dele aku ono sing luwih nemen rek parah gitu nah. Anda tadi YouTuber deh nih, bener-bener jos. Kenal Manuara ya? Kenal. Sebenarnya saya kayak samain kayak gini ya kan. Di sekolahan apa kalau di sekolahan ada enggak itu teman-teman yang menghina atau ya banyak dulu itu sering dihina tapi sekarang kalau mau menghujat dia pikir-pikir dua kali takut sama tayang dia enggak usah sekarang itu mulut kutu tajam lo jahat lo dulu zaman sering nangis tidak iya nangis orang saya saja dihina pengamen saja saya dulu iya nangis. Nangis apalagi dia kalau nangis pasti larinya ke guru BP itu iya ratu BP ini nah, makanya namanya dulu kayak itu Bunda Ratu Bapak Bunda. Nah, mau tanya ada komunitasnya nggak sama? Ada, namanya Bojonegoro, Iwabo, Ikatan Waria Bojonegoro. Kau Wajibur, Bobo Ane, Kau Cinovi. Cepu, Bobo Ane, Cepu, kalau Cepu, Bobo Ane, CCK alias Cucu Salam. Kelihatan orang itu. Tapi, wah. Tapi ibunya yang pertama kali itu Nancy, tapi sudah meninggal. Terus diganti? Diganti cucu alias Cece. Dia tuh orangnya tuh juga baik hati, ramah. Gak pelit ya? Gak pelit juga, suka ngomong. Cuma nyusoni. Kok nyusoni pula emangnya dua punya pentil? Cucunya kecil langsung. Cucunya expired. Enak ibu, ada hantem nih. Di saat zaman seperti ini, gampang tertawa. Ya kadang nangis. Ya kayak sing jauh lebih jeruk. Ya, dulu itu, masa lalu emang ada yang pahit. Saking jeruknya kadang-kadang barang nunggu terus keadaan ini gitu. Tapi nak sisi lain ngono pun nasi dijerono tak malah enak eh kok gurih lah. Duri, iku, kunci. Tobat beneran, tobat lagi. Lo pasti juga klek lo keng. Tenan. Lo masih nengkone. Ada ibu kan beda hati. Buyu masih ngeklek lo. Mas, ada pertanyaan dah. Ada pertanyaan pora mas. Tanya Endul enggak? Tanya. Lagi keluar kembali sih, Mas. Sudah asli lo. Sudah asli lo, bukan kaleng-kaleng lo. Ini tuh artinya Cepu lo, Kabupaten Blora lo, jangan salah lo. Siapa sih yang gak kenal sama Emon Trot? Emon to the Trot. Emon Trot. Sudah asli ya? Berapa juta kayak gitu? Apanya? Itunya. Apanya? Oh, itu apa itu? Katanya aslinya itu loh. Ada yang asli lo masih ori semua. Ori. Belum ada yang dirubah. Oh, coba mimik mukanya yang dirubah. Ini fashionnya yang mahal. Enggak, kalau kenapa enggak ada keinginan? Enggak mau. Gusti Allah itu enggak suka. Cantik memang. Memang cantik. Ini sepertinya ada orang yang bilang itu ya, memang bagi saya itu seperti laki-laki, tapi sebenarnya jiwa saya wanita. Wanita. Ada. Dan bukan salah dia, karena dia dilahirkan seperti ini. Iya. Takdir. Ya takdir, mau diapain lagi, disukuin aja, dijalanin aja, dinikmati hidup kita, hidup cuma satu kali. Janganlah kau bersedih. Lana aku sedih, ini kita punya cerita. Iya, supaya happy kayak zaman. Jadi cuma mah happy terus, jangan ada yang kata-kata sedih itu dihapus pokoknya. Rugi no, sedih hidup satu kali. Iya, makanya dari itu. Iya bener kok ini daripada aku ya. Tenang, anak. Hidup jangan dibawa sedih dulu. Kurang menit sih. Mas sampai 10 mas. Iya. Dulang 10 jenis itu. Kok juga dari Mbak Jona. Iya. Beb, guys.
cocok enggak kalau Mbak ini jadi apa itu bikin YouTube sendiri namanya Emoncrat. Bagi teman-teman cocok yang merasa cocok dia menjadi YouTuber, tolong komen di bawah ini. Kemudian nanti saya akan ajak dia untuk menjadi YouTuber. Yeah. Siapa tahu dia bisa seperti Manuhara. Karena orang seperti ini banyak cerita, entah dari traumanya, entah dari kesepiannya, entah dari kehidupan yang sekarang. Banyak sekali cerita yang perlu dijelas ya. Yaitu bikin video sendiri biar buat motivasi. Shh, shh. Ada Bruno Manis, guys. Bapakku jadi kerumut-kerumut, geng. Ya wes ya. Ya udah ya. Thank you yang udah nonton ya. Like and share and comment and subscribe. Nih kau bakal tombol gue cantengan jempol. Ancaman ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you tomorrow.